Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa a'udhu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La isyakartum la azidannakum wa la ikafartum inna azabi la sadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafaqqaru fi hurufillahi wa la tafaqqaru fi dzati fa innakum lam taqbilu qadra. Alhamdulillah, dalam rangka Hari Santri Nasional yang ke-8 Desa Tegal Kunilor, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, bekerja sama dengan lembaga yang ada di Desa Tegal Kunilor yaitu Karang Taruna dan seluruh remaja musola dan remaja masjid dan seluruh para santri mengadakan pawai obor, 1000 obor di Desa Tegal Kunilor. Jarak dari 1 kilometer. Insyaallah kegiatan ini dijadikan kegiatan satu rutinitas dalam setiap tahunnya. Ragaian yang kegiatan hari santri ini sebelum puncaknya hari santri, seluruh para santri yang ada di Desa Tegal Kunilor mengadakan kegiatan-kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan lomba dakwah, yaitu kegiatan pengajian, kegiatan azan, kegiatan keagamaan. Puncaknya pada tanggal 22 Oktober, tepatnya dengan bertepatan dengan Hari Santri, Desa Tegal Kunilor akan mengadakan upacara Hari Santri di kantor Desa Tegal Kunilor. Setelah kegiatan upacara Hari Santri Desa Tegal Kunilor, ada pembagian hadiah, yang ada kegiatan lomba-lomba, dan selanjutnya ada kegiatan musik-musik Islami di Desa Tegal Kunilor. Harapan dari Hari Santri Nasional yang ke-8 ini, mudah-mudahan
Desa Tegal Kunelor menjadikan desa yang beragama, yang berakhlak karima, menuju desa santri yang menjadikan santri-santri teladan untuk Indonesia yang lebih maju. Ya lal wakon, kumpul wakon minal iman, warakakum minal hirman, inhadu alal wakon. Ya lal wakon, kumpul wakon minal iman, warakakum minal hirman, inhadu alal wakon. Indonesia biladi anta unwanul fahoma, kullu maya tika yauma, komi hayal kofimama, kullu maya tika yauma, komi hayal kofimama. Wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Tidak dipandang sebelah mata, maka dari itu semangat untuk belajar ilmu-ilmu yang ada di pondok pesantren, yaitu ilmu nahwu, ilmu sorof, dan ilmu yang lain. Ya, santri wadah siwatudi. Insya Allah, Bapak Kepala Desa Tegal Kunelor, untuk tahun ini kegiatan-kegiatan kurang begitu meriah. Nanti mudah-mudahan tahun berikutnya ada kegiatan-kegiatan yang lebih maksimal lagi. Mudah-mudahan santriwan dan santriwati yang ada di Desa Tegal Kunelor, khususnya para ustadz yang mendirikan majlis taklim dan pondok pesantren, lebih semangat lagi untuk mendidik anak-anak santri yang ada di Desa Tegal. Kumpul wakon minal iman, warakakum minal hirman, inhadu alal wakon. Ya lal wakon, kumpul wakon minal iman, warakakum minal hirman, inhadu alal wakon. Indonesia biladi anta unwanul fahoma, kullu maya tika yauma, komi hayal komi mama, kullu maya tika yauma, komi hayal komi mama. Saka hati wahai tanah airku, kamu dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, kau panji martabatku, siapa datang mengancamku, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancamku, kan binasa di bawah tulimu. Jihad santri Tegal Kunelor cemerlang, mau bergerak tanggerang gemilang menuju Indonesia emas. Sekian, bila topik berdaya, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.